Direktur Utama PT Pertamina Persero, Karen Agustiawan, diundang untuk menjadi salah satu narasumber di dalam seminar yang diadakan oleh Jakarta Foreign Correspondent Club atau JFCC di Intercontinental Hotel Jakarta. Dalam acara yang digelar pada Rabu 25 Mei 2013 ini, Karen Agustiawan memaparkan tentang kinerja yang telah dicapai oleh Pertamina selama ini. Mulai dari visi hingga misi yang akan dilakukan oleh Pertamina di masa yang akan datang. So I took the the initiative that I would like to divide the employees of Pertamina into two segments, one from upstream and one from downstream. And I had the upstream to be about 75% percentile of what is being remunerated by the other PSE, so that we are competitive in terms of getting good people to do our upstream operations. On geothermal, we like to JFCC sendiri merupakan perkumpulan para jurnalis asing dan sebagian kecil jurnalis lokal independen yang bertugas di wilayah Indonesia. Dian Kusmana, Pertamina TV.